لا إله إلا الله محمد رسول الله رضي الله عنه. الحمد لله الحمد لله القائل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerja segala perintah dan suruhannya, dan menjauhi segala larangnya dan tegahnya. Mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah akan menjadi sebab dan punca kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita di dunia, sampai kita boleh masuk ke dalam syurganya yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman hubungi dengan syurga, Allah berfirman u'iddat lil muttaqin, disediakan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam masa yang sama, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka juga adalah ahli syurga. Sebab itulah yang menunjukkan bahawa kebaikan yang ada di dalam kehidupan setiap orang adalah berpunca daripada iman, amal, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita jangan lupa bahawa Allah mengirim para rasul, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad, sebagai seagung-agung rasul, penghulu segala anbiya, yang menjadi contoh teladan yang sangat baik. Allah Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah bagi kamu sekalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang sangat baik. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian, nak baik seseorang manusia adalah berpunca daripada kesedaran. Kesedaran yang timbul daripada lubuk hati yang bersih. Di situlah, kalau kita banding seperti gelah ataupun satu bekah pacana yang sedia menerima hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta orang itu sendiri sedia untuk buka hati dia dan fikiran dia untuk dia sedar kembali dan menerima perkara-perkara yang baik. Dalam arti maksud yang lain, orang nak jadi baik ni bukan hanya duduk di
siapa mengajar kepada dia, siapa royak ajare kepada dia sahaja. Bahkan setiap orang dia kena sedar diri dia sendiri untuk menerima kebaikan dan buai ataupun tahu perkara-perkara yang tidak baik. Ikhwah hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, cuba kita perhati fikiran kita berubah dari masa ke semasa. Dahulu kemungkinan setengah-setengah orang rakyat katanya 20 tahun dahulu fikiran dia macam tu, tapi sekarang fikiran dia pasal lain pula. Ni menunjukkan bahawa fikiran kita dan pendirian kita berubah dari masa ke semasa. Selama mana kita duk terima kebaikan dan ilmu-ilmu ataupun benda-benda yang boleh membawa kepada hidup kita berubah, maka selama itulah kita semakin hari semakin patna dalam hidup untuk menuju kepada kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak ubah mana-mana nasib umat satu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah nasib mereka. Dalam arti katanya, walaupun Allah Ta'ala sudah pun takdir sejak daripada azali lagi bahawa apa sahaja yang akan berlaku ke atas makhluknya sejak daripada awal kejadian sampai ke akhir, Allah Ta'ala takdir berlaku dah. Tapi Allah Ta'ala beri lagi peluang ataupun beri masa kepada setiap orang utama sekali manusia ni pilih ikhtiar usaha untuk baiki diri dia, keluarga dia dan umat dia ataupun kaum dia. Sebab itulah apabila kita mari fikir bahawa kesedaran ataupun cit samnek yang setiap orang mesti ada pada diri dia tu sebagai modal untuk dia patna dan baiki hidup. Kalaulah orang hidup tak guna peluang yang Allah Ta'ala bagi, hidup di atas muka dunia dah lebih kurang 70-70 tahun tapi tak guna okat untuk baiki patna, maka berarti orang itu adalah orang yang rugi. Sebab itulah Allah Ta'ala firman di dalam sepanok-panok surah di dalam Quran, iaitu suratul Asr, 3 ayat, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan orang yang sentiasa wasiat berpesan di antara satu sama lain perkara yang benar. Maknanya royak benar hak jadinya sacatam di dalam kehidupan dan semua perkara yang boleh menegakkan kesabaran. Maknanya pakak-pakak pesan supaya hidup ni pakak sabar, pakak tekun, pakak sungguh, pakak usaha menuju kepada kebaikan. Itulah yang dikatakan sebagai cip-cip samnek nampa kuam di tuk perakan nai witi ciwit kong rau. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebut dalam hal manusia yang rugi
dan terutamanya dalam suratul Asr. Imam Syafi'i sebut katanya, kalau sekiranya Allah Ta'ala tak ada waktu turun Quran sebuah, kalau sekiranya Allah Ta'ala tak waktu turun Quran sebuah, tapi waktu turun hanya surah wal Asr, Imam Syafi'i katanya memadai semua manusia guna surah ni dalam hidup dia, tapi guna wik no, guna wik betul, guna wik betul dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lah ikhwah yang dikasihi sekalian, kita kena minta sama dengan Allah Taala supaya Allah cuik hati kita, beki hati kita. Dalam arti katanya, minta supaya Allah ilham kepada kita perkara-perkara baik. Kalaulah kepada rasul-rasul Allah Ta'ala wi wahyu, tapi kepada manusia biasa yang sedia menerima kebaikan ni dinamakan ilham. Sebab itulah Nabi ada ajar satu doa kepada kita supaya kita ni Allah Ta'ala wi ilham kebaikan dalam hidup, bandan minta jauh daripada kejahatan hati kita, nafsu kita. Satu doa yang Nabi ngajar, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Wahai Allah, ilhamkanlah kepada aku kecerdikan aku, kebijaksanaan yang ada pada diri aku. Sebab setiap orang adanya cerdik bijak. Lepas tu kita minta pula dengan Allah supaya Allah tambahkan lagi ilham kepada kita kebaikan yang boleh bawa hidup kita pergi kepada jalan yang betul. Wa a'idhni min syarri nafsi, dan lindungilah aku daripada kejahatan nafsu aku. Sebab roliknya nafsu ni lah duduk huang kebaikan, kebajikan. Apa yang kita nak kadang-kadang hak molek dah, tapi nafsu kita campur dengan syaitan yang mari duk sekat kebaikan, sehingga kadang-kadang hak kita nak buat lolo dah tak jadi buat. Hak kita ada peluang dah boleh buat dalam hidup kita, kita pelat okat. Inilah ajaran Allah dan ajaran Nabi supaya kita jadi orang yang berubah dari masa ke semasa. Dan Allah Ta'ala dia nak supaya semua hamba-hamba dia selamat dunia dan akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala mengajar kepada kita doa-doa. Banyak doa yang ada di dalam Quran, dan Nabi juga SAW mengajar supaya kita ni awasi ataupun jaga-jaga hidup kita. Jangan sampai kita pelat okat di dalam hidup. Sebab hidup hanya satu kali berlaku sore, tidak akan kembali kali yang kedua di dunia. Maka kita ambillah peluang, peluang keemasan, peluang yang baik. Kita boleh royak belaka umur kita berapa sampai ke hari ini. Sebab minggu ini adalah dikira sebagai hujung minggu yang terakhir di dalam bulan 12 tahun 2022 ataupun 2595. Jumaat depan adalah Jumaat yang terakhir di dalam bulan 12. Kita akan masuk pula pada tahun baru. Maka marilah kita pakat sedar hidup kita dan muhasabah banyak-banyak. Tidak ada siapa yang lebih meresak ataupun lebih kesel royak kepada diri kita kecuali kita sendiri royak kepada diri kita. Kalaulah kita dengar tok guru mengajar nak wicakan, dok royak wicakan ilmu tu ilmu ni,
tak sama dengan kita royak kepada diri kita sendiri dengan tak berapa saat, tak berapa patah. Kalaulah kita dengar orang mengajar, boleh jadi makan masa je-je, makan masa beberapa hari, tapi kita royak kepada diri kita tak berapa patah. InsyaAllah kalau sekiranya benar hak kita royak kepada diri kita tu baik, maka kita akan jadilah orang baik. Tapi kalau sekiranya sebalik pada tu, kita royak kepada diri kita nak pergi kepada kejahatan, wal'iyazubillah, maka seseorang tu akan jadilah orang yang mikir supaya dengan hak dia duk fikir tu, dia akan buat seperti mana hak dia mikir. Itulah yang dikatakan sebagai seorang Muslim yang mesti berpendirian, ada cuk ye naikkan dan berong ciwit. Setiap orang hendaklah bawa diri dia kepada jalan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqu Allah wa usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jal wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayuhal ladhina amanu ittaqu Allah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, hidup kita memang kena ada pendirian. Pendirian kita artinya cuk jin timan kong yang mesti kita kena bawa diri kita selamat dunia dan sampai ke akhirat. Setiap orang mesti pilih jalan yang betul dan benar mengikut garis Allah, garis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut penerangan para ulama. Kita mengaku bahawa kita orang tamada, orang tua pai, memang berhajat kepada tunjuk ajar daripada puru. Puru di sini artinya para ulama. Dalam pada itu, memang bukan arti kita bergantung kepada ulama sehingga kita tak tahu katanya tujuan kita yang sebenar. Kita kena berpegang dengan Al-Kitab, dengan As-Sunnah. Sebagaimana Nabi SAW pesan kepada para sahabat pada ketika mengerja ibadat hajatul wada', Nabi sebut di dalam hadis yang masyhur, taraktu fikum amrayn lam tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesak buat selama-lamanya, iaitunya kitab Allah
dan sunnah aku selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian, saya mengakhiri khutbah yang kedua pada hari ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Hadis dicerita daripada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia katanya, qultu ya Rasulullah, inna kunna bisharrin faja'a Allah bikhairin fanahnu fihi. Hudzaifah wayak kepada Nabi, wahai Rasulullah, kita dahulu semasa jahiliyah kita berada di dalam kejahatan, keburukan. Maka Allah Ta'ala bui kepada kita iaitunya Islam. Adanya Nabi, adanya ajaran Al-Quran. Hak ni saya tambah ni untuk nak jadi lebih kita faham. Hudzaifah ayat katanya, maka Allah beri kebaikan kepada kita yang kita berada pada hari ini. Fahal min warai hadzal khair syarrun. Wahai Rasulullah, lepas pada baik ni akan timbul ke dak kejahatan, keburukan? Nabi katanya, qala na'am. Nabi katanya, ya. Qultu hal wara'a dhalika syarri khairun? Adakah lepas daripada kejahatan akan mari pula kebaikan? Nabi katanya, qala na'am, ya. Qultu fahal wara'a dhalika al-khairi syarrun? Lepas daripada kebaikan tu nak ada ke dak pula kejahatan? Nabi jawab katanya, na'am, ya. Qultu kaifa? Hudzaifah tanya, bagaimana wahai Rasulullah? Ada baik, ada jahat, ada baik, ada jahat, ada baik, ada jahat dan sebagainya. Qal, Nabi katanya, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan adanya selepas daripada aku mati pemimpin-pemimpin yang cari petunjuk ataupun yang duk cari jalan yang mereka duk cari bukan seperti mana hidayah petunjuk ataupun jalan aku. Maknanya duk cari nok lu nok tang. Wala yastannuna bi sunnati. Orang-orang yang akan menjadi orang duk cari sunnah bukan sunnah aku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan adanya orang-orang ramai di kalangan umat aku, mereka itu hati syaitan yang duk ada di dalam jiwa manusia. Bermaknanya manusia tetapi hati syaitan, hati karut, hati yang bengih, buat kejahatan dan buat maksiat dan duk tunjuk jalan kepada orang jalan yang sesat. Qul, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah? Hudzaifah tanya Nabi, bagaimana saya nak buat? Idza adraktu dhalik, kalaulah masa tu ataupun peristiwa tu yang berlaku, aku dah masa ataupun aku masih lagi hidup. Nabi pse, tasma'u wa tuti'u lil amir. Mung kena dengar dan mung kena ta'at kepada pemimpin. Artinya pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh, yang bawa orang ramai pergi kepada jalan yang betul, yang benar. Kita harap insya-Allah dalam masyarakat kita pemimpin-pemimpin bawa ummah pergi kepada jalan yang baik. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Nabi pesan kepada Hudzaifah, walaupun mung kena pukul, maknanya mung kena azab, digode belakang mung,
harta benda mung dirapah ambil sekalipun, mung kena dengar dan mung kena taat pada pemimpin. Inilah menunjukkan bahawa peristiwa yang Nabi royak kepada Huzaifah, wallahu a'lam, boleh jadi lama dah benda ni berlaku di dalam sejarah ataupun berlaku pada zaman sekarang ni dan tetap akan berlaku sebelum pada berlakunya hari kiamat. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah sekalian, marilah kita pakat berpegang dengan ajaran Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jangan lupa bahawa taat kepada pemimpin ketua tu adalah suatu perkara yang dipesan-pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak berpecah belah dan kita menjadi umat yang kuat. Di samping itu ikhwah, hari Jumaat adalah hari mulia. Allah Ta'ala himpun kebaikan pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Yang Nabi SAW cerita, hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari di dalam seminggu. Maka kita ambillah peluang, di samping kita mendengar khutbah semaya Jumaat, kita berdoa, kita berselawat ke atas Nabi SAW, kita bersedekah, bertaubat, beristighfar, dan kita hendaklah beki hati kita, minta supaya kita ni bersih zahir dan batin, serta kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia, sampai kita boleh duduk di dalam syurga. Di samping itu, jangan kita lupa selawat banyak, banyak-banyak kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah dan para malaikat sentiasa berselawat dalam arti mencucuri rahmat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجينا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.